Prancis, kita ketemu tanding di turnamen Isolated Queen Swiss Part kedua yang diselenggarakan oleh Botes Live dan US Women Chess. Beruntungnya masih ada turnamen online, lumayan buat latihan, dan banyak pemain yang kuat yang ikut turnamen, maksudnya beberapa pemain top wanita yang ikut turnamen ini. Dan di sini aku ketemu Mari Sebak. Sini kalian bisa lihat aku melakukan langkah yang kurang akurat itu sebanyak 4 kali dan dia 3 kali, dia melakukan kesalahan 1 kali, blundernya 1 kali. Kayak kalau blunder itu kayak udah fatal sih. Kayak langkah yang kalah gitu, yang bikin kalah. Terus ya, kita main opening Rui Lopez. Dia sebagai pemain putih, aku pemain pemegang buah hitam. Ya, ini masih normal. Nah, di sini karena dia nggak jalanin H3, jadi aku jalan gajah G4, ngepin kudanya dia, dan tujuannya mau kuda ke D4. Dia jalan gajah E3, dan aku jalan kuda D4, dan dia terpaksa makan karena dia mungkin nggak mau pionnya tumpuk di F, karena kalau nanti aku makan F3 gitu. Di sini aku jalan C6, komputer bilang ini kurang akurat, tapi ya, you know, I played. Ya, di sini aku nggak mau makan pionnya di A4 karena nanti ngepecah struktur pion aku dan bakalan jadi lebih jelek. Dan juga kalau misalkan aku makan A4 di sini, itu bakalan ngebuka jalur buat bentengnya dia. Makanya aku jalan B4. Di sini aku jalan raja H8, mungkin sewaktu-waktu nanti aku mau jalan F5. Jadi untuk menghindar dari pin dulu. Di sini aku agak bingung mau jalan apa. Makanya aku jalan benteng A7. Tetap ngejagain pion A6. Dan mungkin kedepannya nanti bisa ke E7 atau ke F7 atau ke G7 tergantung posisi. Nah, di sini aku jalan H6, dia jalan G4. Di momen ini aku punya dua pilihan. Menurut aku, gajah G6 atau kuda kali G4. Tapi komputer bilang yang bagus di sini gajah G6. Tapi karena aku pemain yang lebih suka posisi yang lebih kebuka dan aku memang kadang kalau main tuh suka ngorbanin pion atau ngorbanin buah. Kadang berhasil, tapi kebanyakan gagal. Oh, ya itulah. Itulah Chelsea. Jadi aku makan. Ya, makan-makan. Terus di jalan benteng G1. Terus aku jalan F5. Ngejagain gajah aku yang lagi diancam sama benteng dari G1. Sekalian, kalau misalkan dia makan, itu aku ngebuka jalur E buat benteng aku yang dari A7, ngancam menterinya. Dan juga nantinya benteng yang di F ini bakalan kebuka gitu. Karena udah gak ada pion hitam. Nah, di sini dia makan F5. Dan itu langkah blunder. Seharusnya dia jalan benteng ke G3. Jadi gak ngebuka jalur E buat hitam. Jadi dia harusnya jalan benteng ke G3. Tapi karena dia makan, jadi aku punya jalur E buat benteng aku yang satunya. Dan dia terpaksa mundur ke D1 karena dia harus tetap jagain kudanya di F3. Dan di sini dia nggak bisa ngejalanin gajah E6 karena aku tinggal makan aja benteng kali E6. Makan, terus tinggal makan ini. Dan tergantung deh dia mau jalan apa tuh. Dia kalau misalkan dia jalan benteng G2, terus aku punya menteri G2, ngancem G2. Dan kalau misalkan benteng G1, itu blunder karena menteri H4 mati. Karena bentengnya nggak bisa nutup, masih dipin sama gajah. Dan kalau dia jalan menteri G6, sini kita tinggal makan G2. Raja G1, terus tinggal makan F5 mungkin, iya. Dan ya, ini menang buat hitam. Makanya dia terpaksa habis bentengnya satu, jalan menteri ke D1. Terus aku mundur aja, gajah H5. Tempo dulu. Nah, di sini dia... sini kalian bisa lihat waktunya dia tinggal 37 detik. Waktu aku tinggal 44 detik. Dan di dalam situasi seperti ini, sebagai pemegang buah
pemegang buah putih walaupun unggul satu perwira, tapi agak susah gitu karena kan idenya hitam di sini gampang, tinggal makan F5, ngancem kuda di F3, dan mungkin dia nggak ngelihat kalau misalkan dia jalan gajah E6, aku tinggal makan aja di E6, karena kalau misalkan dia makan, aku tinggal makan F3, atau mungkin karena memang udah nggak ada pilihan lagi gitu. Nggak sih, sebenarnya masih bisa, masih bisa benteng G3 atau gajah D5. Iya, gajah D5 seperti komputer bilang, tapi tetap unggul hitam posisi ini. Jadi dia jalan gajah E6, aku makan, dia jalan benteng G3, terus aku makan F5, dia raja G2, menjaga kuda di F3, dan mungkin menterinya dia mau lari ke mana gitu supaya nggak dipin lagi. Terus aku ngasih jalanin benteng E6 supaya menterinya dia nggak bisa lari, karena kalau menterinya dia lari, kita kan tinggal makan F3 doang. Maksudnya lari dari diagonal ini. Dan dia jalan menteri ke E2, dia mau ngebuka jalur lajur buat bentengnya dia yang di A1 supaya bisa jalan. Terus aku makan F3 pakai benteng. Dia makan pakai benteng. Aku makan pakai gajah supaya ya, supaya menang. Dia makan, aku makan, makan. Ya, ini udah menang hitam ya, karena kan hitam sebagai hitam kita punya menteri, dia putih cuma punya benteng, dan kita juga ada pion bebas di H. Ya, jadi udah menang sih buat hitam. Ya, di sini dia menyerah. Ya, jadi intinya di game aku ini yang aku mau bilang sih, di momen ini sih yang aku makan game 4. Ya, ini kalau komputer bilang kurang akurat, tapi kalau untuk pemain seperti saya yang memang suka posisi yang lebih kebuka dan suka mengorbankan buah pion atau kuda atau apa gitu, pasti kalau apalagi kalau mainnya main blitz yang waktu pikirnya hanya 3 menit plus increment 2 detik, pasti maksudnya feelingnya lebih ke makan game 4 dibanding gajah mundur ke G6. Karena kalau di sini juga aku mikirnya tuh kalau misalkan gajah G6 nanti aku nyerangnya gimana gitu kan, agak susah ya. Jadi makanya aku memutuskan untuk makan game 4. Tapi mungkin kalau misalkan kita main di waktu pikir yang lebih lama, mungkin kita seharusnya lebih mikirin, maksudnya mikirnya tuh lebih matang gitu, apa pengorbanan ini tuh kayak worth it gitu, maksudnya ya gitu. Aduh, susah jelasinnya, maaf ya guys. Jadi ya itulah intinya guys, intinya dari game ini aku ngorbanin buahku dan untungnya itu berhasil. Jadi ya seperti itu guys. Oke guys, makasih ya guys udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya guys, biar aku edit lagi. Oke guys, bye. See ya.